Tak lagi malu, Amanda Chesa memuji Dul Jailani sebagai sosok lelaki yang baik. Dul itu orangnya baik banget, kalem banget. Sama kayak aku diam dan kalem, ujar Amanda Chesa. Dia pengetahuan musiknya luas banget. Aku belajar banyak sama dia. Jadi aku sama Dul sama-sama bertukar ilmu aja. Aku musik modern dan dia musiknya old time, jadi kita bisa bertukar pikiran, kata Amanda Chesa. Lebih lanjut, Amanda Chesa juga sudah tak sabar untuk bisa bertemu dengan Ahmad Dhani. Belum ketemu Ahmad Dhani, mau banget sih ketemu Ahmad Dhani. Doain aja, ucap Amanda Chesa. Papi enggak ngelarang, paling cuma membatasi, jangan macam-macam, ya yang wajar aja. Ya kalau ketemu harus ada keluarganya, ucap Amanda Chesa. Pergaulan sih papi percaya sama aku karena teman aku itu-itu aja. Aku jarang suka keluar kalau pergi sama keluarga. Kalau ke cowok gitu harus kenal dan dipercaya dulu sama keluarga baru boleh deket, tutur Amanda Chesa. Wah, kita tunggu kabar baiknya dari hubungan Dul Jailani dan Amanda Chesa.